Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan perintah-perintah dasar yang berhubungan dengan tabel pada suatu database ya. Seperti biasa kita jalankan dulu MySQL-nya. Kemudian kita jalankan command prompt-nya. Kemudian kita masuk ke directory MySQL. Ya, kemudian kita masuk ke MySQL-nya. Kita sudah masuk. Selanjutnya kita akan lihat database. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat database, yaitu database perpustakaan. Selanjutnya kita aktifkan dulu DB perpustakaan, yaitu use. Oke, selanjutnya kita akan melihat tabel yang ada di database perpustakaan. Jadi untuk materi hari ini, kita lanjutkan materi sebelumnya. Yaitu menambah kolom baru. Adapun sintaks dari menambah kolom yaitu alter tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian add kolom baru, tipe kemudian panjang, kemudian after. Maksudnya after ini setelah kolom baru itu akan diletakkan setelah kolom apa misalkan. Sekarang kita ingin menambah kolom pada tabel member. Jadi kita lihat dulu struktur tabelnya adalah list tab member. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan kolom baru. Misalkan kita ingin tambahkan setelah agama, yaitu kolom jurusan. Nama tabelnya. Kolom barunya adalah jurusan. After kolom agama ya. Oke. Enter. Lagi. Ya, sudah jadi ya. Ini adalah kolom jurusan setelah agama. Oke, selanjutnya materinya adalah bagaimana cara menghapus kolom. Untuk sintaksnya yaitu adalah alter tabel, kemudian nama tabel, kemudian drop, kemudian kolom hapus. Sekarang kita akan menghapus kolom, misalnya adalah kolom agama.
Jadi caranya adalah alter tabel kemudian titik member drop, kemudian kolom yang ingin dihapus misalkan adalah agama, titik koma, enter. Kemudian kita lihat kembali. Ya, sudah terhapus ya. Jadi agama terhapus. Di sini tidak ada agama. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah mengganti nama kolom. Untuk sintaks mengganti nama kolom itu adalah alter tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian check kolom lama, kolom baru, tipe dan panjangnya. Sekarang kita lihat di sini mana yang kita mau ganti. Misalkan yang saya mau ganti itu adalah ini, kode anggota. Jadi saya mau menggantinya dengan kode member. Alter tabel, nama tabelnya adalah db member, enter, change. Kolom lamanya adalah kode anggota, kolom barunya adalah kode mem. Kemudian kita samakan saja 10. Sekarang kita lihat this. Ya, berubah ya. Dari kode anggota menjadi dengan kode member. Selanjutnya mengganti nama tabel. Ganti nama tabel. Sintaksnya adalah rename tabel, kemudian nama tabelnya, kemudian to, kemudian nama baru. Sekarang kita lihat dulu tabel yang ada. So, tables, enter. Sekarang kita akan mengganti dengan dari TB member, misalkan kita ingin menggantinya dengan TB peserta. Berubah ya, jadi dari TB member menjadi TB peserta. Oke, selanjutnya menyimpan data ke tabel. Itu sintaksnya adalah insert into nama tabel, kemudian kolom, kemudian dipisahkan oleh koma, kemudian kolom 2 dan seterusnya, kemudian values, kemudian data 1. Ini data 1 akan tersimpan pada kolom 1, diapit oleh tanda kutip 1, kemudian dipisahkan dengan titik, dipisahkan dengan koma. Sekarang kita akan menyimpan data ke tabel pada
UTB peserta ya. Selanjutnya kita akan menyimpan data ke TB peserta, tapi sebelumnya kita lihat dulu strukturnya. Tes. Ya, jadi duplikat entry 001, jadi duplikat, jadi tidak boleh sama pada kode member. Kenapa tidak boleh sama? Karena kita sudah jadikan dia adalah primary key. Jadi untuk kode member itu dengan kode 001 sudah ada dalam tabel. Sekarang kita ganti saja. Data selanjutnya seperti ya saja. Sekarang bagaimana menampilkan data yang ada pada suatu tabel, itu adalah select bintang from nama tabel. Sekarang kita coba select bintang from TB. Ya, demikian materi perintah-perintah dasar dalam pembuatan tabel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.